Al-Aqsa saya kau dah sedih pakir. Assalamualaikum. Kak Al-Taliban ni, Al-Aqsa ya. Taliban. Tunggu kejap penghuni gua. 336 minutes later. Assalamualaikum. Selamat hari raya. Eh, ada menang kontes ke? Selamat hari raya. Selamat datang. Mari jadi artis sampai jadi DJ kontan tak jaga. Aku tak berlaku lagi. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Salam sejahtera kepada semua. Hari ni Rio kecoh sikit dalam Al-Aqsa Carpet ni sebab kita ada Alucam. Yes. Dan juga Anga. Kau nak rasa aku punya sikit orang tak? Okay. Heavy duty lah. Heavy duty. Oh. Heavy duty. Aku bukan heavy duty. Ilaha illallah. Aku tumbuk dengan kuih. Haish. Beli satu. Beli satu. Ya, betul ya. Keping dia kat sini sekarang, tengah promosi RM1 sekali. Nasi lemak lagi mahal. Itu kalau orang nak buat live streaming sekarang kan, boleh jadi. Betul. Pedal tu. Idea dia pedas eh. Baguslah dia. Boleh pakai lah otak dia. Eh, kau makan. Okey, makan apa? Ha? Makan apa? Esquas burgers. Oh, sure. Okey. Kenapa orang aku tu pada budak tu? Itu kasut. Katalah kalau mana kawan-kawan kita yang dekat luar tu kan. Ada infak. Buat sekitar kodekmu, masjid. Buat kapit, masjid. Sebab dekat Al-Aqsa Carpet, itulah kenapa nadi Al-Aqsa berdebu. Wow. Ha. Untuk orang sinus dia tak bagus. Saya silap masa tengah sujud tu, bangun balik ulat rusuk sepah. Eh, knowledge dia lagi bagus. Lagi power. Lagi bagus dia function lagi. Baguslah tadi. Rasa kau kerja sini je. Benda yang RM16 orang jual kat luar, kita jual RM8 sekaki siap pasang. Oi, jual RM4 sekaki siap pasang. Korang main forex lah, main apalah, invest sampai puluh-puluh ribu USD, RM8 dekat masjid, guys. Kan, sekaki. Sekaki sangat. Okey. Ringan. Ringan. Ringan tak ringan. Kalau ikut kan lagi dah berat. Berat. Antara dah ready, dah ready. Dah ready pula main kapet. Ini kalau dia apa? Tegangan. Okey. Okey, hati. Eh. Eh. Ish, sihir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana macam ni? Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Much later. Dia dah datang jalan kat Al-Aqsa Carpet dekat pusat penghabisan stok dekat sini. Surga Carpet. Allah. Dah jalan kat kita punya gudang, tengok saiz gudang kita dan sebagainya. Kan? Dah tengok kita punya FOS, factory outlet stock. Allah. Yang tempat pemasangan dan sebagainya kan. Macam-macam lah dia nak cerita pasal syurga tadi dia kata syurga Carpet. Memang betul semua tempat bila ada jual barang-barang macam ni, semua dia cakap syurga. Betul. Kalau wanita masuk syurga dah nampak macam design. Betul. Yang lelaki keluar pun, biasanya tempat tu syurga, keluar muka neraka. Oh. Ini harga dah memang cantik. Ya, kan? Barang baik. Barang high end. Betul. Harga mahal. Dia dan tim akan bawa you guys rasa sendiri, feel. Yeah. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Betul. Kenapa berjuta? Betul. Sebab tu pengetahuan penting. Ya. Yeah. Alung Angah yang paling penting kat Al-Aqsa Carpet ni adalah disebabkan Carpet Masjid, Carpet Surau. Yes. So itulah sebab nadi Al-Aqsa berdegup kuat, berdegup kencang. Hari ni info kita dapat belanja juga kan. Yeah. Beli carpet, make sure terjamin halal dia. Betul. Kita tahu carpet tu Turki lah, Pakistan lah bagai. Betul. Tapi halal tu kita tak tahu kan. Dan sekarang ni apabila datang kat Al-Aqsa Carpet menggunakan promo code
Along Aksa 15 dan juga Anga Aksa 15 kita akan infakkan anda dia bernilai RM2.9 ke RM3.5 secara percuma dengan setiap pembelian Al-Qatar di Al-Haramain Al-Anwar dan juga kapet-kapet masjid dan tertakluk kepada terma dan syarat. Teruskan nak buat usaha akhirat. So, barang-barang berkualiti tinggi harga kilang pasti jadi Al-Aksa Kapet. Al-Aksa Kapet, barang berkualiti tinggi dengan harga kilang.